Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mia di sini. Oke, teman-teman, aku mau makan malam ya. Menunya nasi uduk, aslinya siang buat makan siang sih, tapi siang makan di restoran, jadi nggak jadi makan buat makan malam. Biasa nenek makan babi, terus aku beli nasi uduk ADRT. Seharga 20 dolar, berarti kalau uang Indo berapa ya? 25, 20, hampir 30 ya teman-teman. Ini nasi uduk KDRT. Aku pengen nyoba dulu dan aku mau panasin dulu ya teman-teman. Nanti ikutin aku mau makan ya. Oke, cus. Cus. Oke, teman-teman, aku buka dulu ya. Isinya apa dulu? Nasi uduknya ini kayaknya mantep banget ya. Nasi uduk KDRT. Apa ya artinya KDRT? Aku juga nggak tahu ya, teman-teman. Lucu banget ya. Dulu aku juga pernah makan ya, review makan nasi pecel KDRT ya. Nasinya segunung. Oke, seru banget ya, teman-teman. Wah, juga nih. Ini juga nasinya nasi segunung ya, teman-teman. Wah. Dan cantik banget ya, tapi aku memanasin dulu karena tadi pagi ya, terus aku tak masukin kulkas dulu ya, masukin kulkas dulu takut bau gitu ya teman-teman. Jadi aku masukin kulkas ini mau tak panasin dulu. Ini nasinya, ini ada kertasnya di sini ya. Oh, nasi uduknya ada bihun, ada kering apa ya? Kering tempe, terus sama ini daging ya, mungkin ayam ya, daging ayam nih. Menunya seperti ini ya teman-teman. Kayaknya nggak ada sambalnya ya. Nasi uduknya seperti ini ya teman. Aku panasin dulu biar hangat. Nasi uduk. Oke teman-teman, ikutin nanti aku mau makannya. Aku panasin dulu ya biar hangat, biar enak ya. Aku panasin dulu nih. Di sini ya. Oke, teman-teman, udah siap mau makan. Mari makan, teman-teman. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Dan ini aku irisin timun ya, teman-teman. Dan ini juga ada tahu. Oke, teman-teman, kita coba dulu nasi uduk KDRT review ya. Review nasi uduk KDRT. Dan aku dulu tuh dulu pernah aku review ya teman-teman, nasi pecel KDRT, nasinya segunung. Mantap ya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi uduk, nasinya gimana rasanya? Gurih ya, gurih juga, mantap. Ini mihunnya. Mantap. Enak juga, lumayan. Nasinya gurih ya, teman-teman.
Di sini juga ada tahunya. Goreng. Ini daging daging sapi. Merahnya apa ya? Daging empal ya. Daging sapi di serundeng itu apa jenenge? Empal ya. Nah, ya. Enak, lumayan. Nasinya padat banget ya, teman-teman. Banyak. Kenyang banget.
Alhamdulillah kenyang banget ya. Itu nasinya padat banget ya teman-teman. Pokoknya kenyang banget. Dan aku lanjutin minum sup, sup labu Cina ya. Sup labu Cina tapi pakai ikan. Alhamdulillah sudah kenyang. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Tunggu di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih buat semuanya.